Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman, baiklah, kali ini saya akan membahas tentang jadi sosok yang perangi Dajjal di akhir zaman. Berapa lama Imam Mahdi di dunia? Sahabat yang beriman, tentu banyak pertanyaan dan mungkin ada yang masih penasaran bagaimana kebenaran dan bagaimana nantinya ketika di akhir zaman sosok Imam Mahdi melawan Dajjal. Siapakah sosok yang memerangi Dajjal di akhir zaman? Dan perlu kita ketahui, sahabat yang beriman, ini sangat-sangat perlu kita ketahui bahwa apakah nanti Imam Mahdi ada fase di mana ketika dia mengalahkan Dajjal di akhir zaman, bagaimana kehidupan kelanjutannya? Baiklah, sahabat yang beriman, mungkin pembahasan kali ini dia mengarah ataupun arahnya ke bagaimana Imam Mahdi dan berapa lama Imam Mahdi di dunia ketika muncul. Baiklah, sahabat yang beriman, Imam Mahdi adalah sosok yang akan menjadi pemimpin umat Islam dan memerangi Dajjal. Perang utama Imam Mahdi di sini adalah ketika muncul nanti beberapa tantangan-tantangan global, tantangan-tantangan tentang bagaimana dia melawan Dajjal dan berapa lama nantinya akan berada di dunia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemunculan Imam Mahdi memang masih menjadi pertanyaan dan ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang manusia satupun yang bisa menentukan kapan dan di mana Imam Mahdi akan muncul. Sahabat yang beriman, kemunculan merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Lalu berapa lama Imam Mahdi ada di dunia? Dinukil dari Alamat Al-Qiyamah Al-Kubra karya Syekh Mutawalli Syarawi yang diterjemahkan Masturi Ilham dan Muhammad Asmutaman. Imam Mahdi adalah orang yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia akan datang pada akhir zaman untuk mendukung agama yang benar, menampakkan keadilan dan menjadi penguasa kerajaan-kerajaan Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali bumi dipenuhi dengan kesoliman dan kesewenang-wenangan. Kemudian keluar seorang lelaki dari ahli baitku yang memenuhinya dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kesoliman dan kesewenang-wenangan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kisah Imam Mahdi akan menetap di dunia selama 7 tahun. Imam Mahdi yang bernama lengkap Muhammad bin Abdullah adalah keturunan Fatimah radhiyallahu anhu yang dijuluki Al-Jabir atau penambal kekurangan karena ia kelak menambal kekurangan hati
umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di muka bumi ini. Sahabat yang beriman, adapun Imam Mahdi atau Al-Mahdi adalah bentuk izin ma'ful dari hada hudan hadian wa hidayatan Ibnu Al-Atsir dalam An-Nihaya fi Ghorafi Al-Hadis berkata, Al-Mahdi adalah orang yang ditunjuk atau ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala pada kebenaran. Kata Al-Mahdi sering digunakan untuk nama sehingga ia seperti sudah menjadi nama yang umum. Dikutip dari buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi, semakin dekat karya Halimur Rahman Al-Mahfani, kisah pengangkatan Imam Mahdi dimulai dari perselisihan umat Islam setelah seorang khalifah meninggal. Hal ini dikisahkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Ummu Salamah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akan terjadi perselisihan ketika seorang khalifah yang meninggal, lalu keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah pergi ke Makkah. Maka orang-orang Makkah menemuinya dan membawa laki-laki tersebut dengan paksa. Kemudian mereka membaiatnya antara rukun Ka'bah dan makam Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sahabat yang beriman, pertanda yang paling penting untuk kita ketahui pembaiatan Imam Mahdi adalah terbenamnya pasukan musuh di umat Islam di Baidah. Sekali lagi saya ulang sahabat yang beriman, pertanda yang paling penting untuk kita ketahui pembaiatan Imam Mahdi adalah terbenamnya pasukan musuh umat Islam di Baidah. Imam Mahdi akan menguasai pemerintahan di dunia selama 7 tahun. Hal ini bersandar pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia atau Imam Mahdi menetap selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat yang beriman, keadilan pada masa kepemimpinan Imam Mahdi dikisahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keluar di akhir umatku Al-Mahdi. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hujan padanya, bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, harta dibagikan secara sehat, hewan ternak menjadi melimpah ruah, dan umat manusia menjadi banyak. Al-Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Hakim. Jadi sahabat yang beriman, memang ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa Imam Mahdi selama 7 atau 8 tahun. Dinukil dari buku Fitnah Dajjal Ya'juj dan Ma'juj karya Lilik Agus Saputro, diriwayatkan pula bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun pada masa kepemimpinan Imam Mahdi. Beliau akan menunaikan sholat berjamaah di belakang Imam Mahdi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Isa bin Maryam turun, lalu pemimpin kaum mukmin berkata kepadanya, marilah kami mengimani saat sholat kami. Marilah kamu mengimani sholat kami. Nabi Isa alaihissalam menjawab, tidak. Sesungguhnya sebagian umat mukmin adalah pemimpin bagi sebagian yang lain sebagai bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Kata Nabi Isa alaihissalam, hadis riwayat Al-Harits bin Abi Usama. Sahabat yang beriman,
tentu Imam Mahdi tidak akan hidup selama-lamanya. Yang namanya hidup pasti ada kematian, sahabat yang beriman. Mengenai kematian Imam Mahdi, kelak Imam Mahdi akan dipanggil atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Kufah setelah pertempuran dengan Dajjal. Hal ini tentu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu turunlah Dajjal, kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam, lalu Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi saling tolong-menolong untuk membunuh Dajjal. Lalu Imam Mahdi meninggal dunia dan orang-orang Islam menyalatkan jenazahnya. Wallahu alam bisawab. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam hanya bisa menunggu dan menantikan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita harapkan dengan kedatangan dan kemunculan Imam Mahdi menjadi bentuk, menjadi keutuhan umat Islam yang ada di umat Islam yang ada di dunia maupun agama-agama lain. Baiklah sahabat yang beriman, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kali ini tentang sosok yang memerangi Dajjal di akhir zaman, berapa lama Imam Mahdi di dunia. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini tentu bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sahabat-sahabatku dimanapun berada yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar. Membagi ilmu itu jauh lebih baik daripada mencaci maki yang belum tentu benar.